yeah. tadi album percuma. Bisa dijelasin lagi nggak sih, mau kita punya pengalaman yang percuma dalam suatu hubungan? Kayaknya semua orang pasti pernah mengalami sebuah istilah percuma dalam hubungan ya kan. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita berhubungan terus langsung klik langsung sama sama satu orang gitu. Cuman ya udah gitu, hubungan percuma ya kita jadiin pelajaran aja sih. Pernah banget, cuman aku nggak usah cerita lah. Emang kenapa kak? Maksudnya untuk diceritakan tuh sangat berat? Enggak, bukan berat. Bahkan udah lupa ceritanya, karena lupa. Oh, berarti ini udah lama ya? Udah lama banget. Tapi bikin trauma gak sih? Trauma enggak sih, mungkin at the time kayak ngerasa aduh males atau jadi kayak gak semangat atau apa gitu. Cuman seiring berjalan waktu ya kita jadiin pelajaran itu yang kayak tadi aku bilang gitu. Jadi kayak malah jadi semangat sih. Mendengar tahun depan kamu ingin menikah itu gimana? Doakan yang terbaik saja. Tapi kak, sejauh ini hubungannya masih baik-baik aja atau seperti apa? Apaan tuh? Ini ngebahas apa sih? Album Prinsa kan? Termasuk hubungan Kak Aulia juga gitu. Ya pokoknya doain yang terbaik, insya Allah tahun ini. Nanti sampai mana prosesnya? Ada deh, rahasia, nanti gue bakal tahu. Eh, mobil aku udah nyampe! Proses kalau dikit. Apa tuh? Itu orang biasa nih kak, pasangan yang akan menikah tahun ini. Tinggal di Google mah, ntar ketahuan. Nah, ini kadang unggahannya sempat dihapus. Apa? Gimana kak itu? Karena ya udah kehidupan pribadi gak usah kita umbar-umbar lah ya di sosmed. Ya, terima kasih. Iya. Baik-baik aja ya kak? Iya dong. Terima kasih. Thank you. Ngomong-ngomong ada ginian.